Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Menjadi salah satu sinetron yang cukup diminati banyak masyarakat selama pandemi tahun lalu, para pemain Ikatan Cinta tentu tak pernah lepas dari pandangan pemirsa setianya. Apalagi sinetron yang dibintangi oleh pemain utama Arya Saloka dan Amanda Manopo itu sukses besar hingga keduanya mendapat berbagai macam penghargaan. Berkat nama sinetron Ikatan Cinta yang terus melesat hingga sekarang, membuat suami putri N, Arya Saloka tersebut juga turut tak lepas dari sorotan mata publik. Salah satunya kehidupan pribadi di belakang layar Arya Saloka bersama keluarga kecil maupun keluarga besarnya. Arya Saloka sendiri sudah menikah dengan putri N sejak tahun 2017 dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi. Kini usia putra pertama Arya Saloka dan putri N tersebut sudah menginjak 2 tahun lebih. Beberapa waktu lalu muncul Arya Saloka ikut bersama sang istri, putri N bersilaturahim bersama keluarga besarnya. Hal ini terlihat dari postingan putri N yang mengunggah kebersamaan saat keluarga besar-besaran berkumpul saat makan siang di luar. Namun, sebelum memposting foto terbaru, putri N flashback kembali kenangannya sebelum pandemi yang mana biasanya selalu berfoto bersama dengan keluarga besar setiap akhir tahun. Tak terkecuali ada Arya Saloka dan sang anak Ibrahim Jalal Ad-Din Rumi, putri N mengungkapkan jika setiap akhir tahun keluarganya senang mengambil foto bersama. Almost the end of years, we just love to take family pictures, hampir akhir tahun. Kami hanya suka berfoto keluarga, tulis Putri N di akun Instagramnya @aneofficial1990. Tetapi, istri Arya Saloka itu justru menyoroti pakaian yang dikenakan oleh suaminya sendiri di foto. Putri N menambahkan jika Arya Saloka saat pakai baju meskipun dalam foto keluarga selalu terlihat tidak rapi. Hal ini juga terjadi pada salah satu saudaranya yang terlihat di foto terlihat kurang rapi dibandingkan lainnya. Menggunakan dress code biru dongker, Arya Saloka mengenakan kemeja panjang dan jeans yang bolong-bolong, lubang, di bagian lututnya. Lantas hal ini membuat Putri N heran mengapa pemeran Aldebaran Ikatan Cinta itu tak memakai pakaian rapi untuk foto kenang-kenangan bersama keluarga besar. Well except those dua in front, Kek Nunu and Om Yuni, Baba, yang selalu pakai baju gak mau rapi,
lanjut Putri Anne. Arya Saloka yang berperan sebagai pemeran utama Ikatan Cinta masih membintangi dengan episode yang kini sudah lebih dari 500 tayang. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.